Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan aku kelas 11 multimedia. Kita ketemu lagi dalam pelajaran Kevin ya, pelajaran fotografi. Ini adalah pertemuan ketiga ya. Baik. Untuk memulai pelajaran kita supaya ilmu kita bermanfaat, kita akan mulai dengan berdoa ya. Oke. Silakan untuk kelas ada permana untuk berkomentar sama untuk berdoa. Tapi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan benar ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ada Pramana? Ya Pak. Ya, terima kasih. Pak Mulyadi? Ya Pak. Ya, terima kasih. Dan Pak Kalimantan? Sehat dan juga semuanya hadir ya. Sudah siap menerima pelajaran? Ya. Okay. Supaya untuk meningkatkan nasionalisme kita, ada baiknya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib ya. Garuda Pancasila. Okay, Garuda Pancasila ya. Oke, Bapak minta semuanya berdiri. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu kebangsaan tanah air Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Untuk memulai pelajaran, kita siapkan diri kita dulu. Kita cari posisi duduk yang nyaman. Sudah? Bila ya, kerapian kita sudah habis belum? Ada yang belum masuk dirinya? Sudah semua ya. Baik, kita akan mempelajari tentang kamera digital ya. Tapi sebelumnya Bapak akan review ke belakang ya, tentang materi kemarin ya. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana tentang teknik pengambilan gambar dari masa. Ada yang ingat? Ya, silakan ke saya. Hai, level. Ada lagi? Ya, nanti kita akan belajar tentang itu, bagaimana mengoperasikan kamera digital, kemudian bagaimana merawatnya, kemudian keterampilan yang akan kalian dapatkan mengoperasikan kamera digital. Ya, sebelum kita masuk materi Bapak-bapak, kita akan mengerjakan pretest ya. Bahabis semua ya, Naya? Wah. Ya, Bapak. Pak Kevin akan mengirimkan pretestnya dalam bentuk Google Form ya. Pak Kevin akan kirimkan ini. Ya, sudah masuk? Sudah. 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal. Dimulai. Pengen lihat nilainya? Mau. Mau, Pak. Mau ya? Iya. Tapi jangan ya kalau misalnya nilainya enggak bagus ya. Ya. Agel 40. Amat kuliah sedikit lagi ya, Nak. 60 nilainya. Kita akan ini ya, langsung saja Bapak akan memulai materi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, silakan handphone-nya ditaruh, Silakan perhatikan ke depannya. Minta tolong Randy tentang pengoperasian digital, kebaca enggak? Baca, Pak. Silakan coba dibaca. Pengoperasian kamera digital. Ya. Sebelum kita lebih jauh, Bapak mungkin ya, membuat inspirasi sedikit lah gitu ya.
Jadi ini ada seorang namanya Dennis Agus Dianto, ya. Dia ini seorang fotografer, fotografer dari asal Indonesia yang berkarir di Taiwan. Dia mulai belajar fotografi sama seperti kan di kelas 11. Nah, dia mulai menekuni fotografi. Dia coba-coba fotografi, apa sih itu fotografi gitu ya. Dia multimedia juga ya. Dia kenal dengan fotografi, kemudian dia coba-coba tuh. Dan ternyata menarik. Sehingga dia pelajari, dia otodidak ya, belajar tentang sini. Belajar di YouTube, belajar di Google tahun 2011 ya. Dia kelas 11-nya tahun 2011. Jadi kalau sekarang untuk beberapa tahun gitu ya. Dan ini salah satu salah banyak ya contoh dari yang beliau hasil kamera jepretan beliau. Jadi karya dia maksudnya menghasilkan uang itu di Taiwan. Tapi kerjaan dia buat keliling dunia gitu, ngambil gambar ya. Berikutnya, nah inilah dia ngambil foto yang estetik dan sebagainya gitu. Dan ini yang perlu diketahui, enggak kemarin belajar sekarang bisa kayak gini gitu dan ya. Jadi tapi apapun itu kita pasti bisa ya. Ke depan gitu kan, silakan dipelajari tentang fotografi, kemudian cari inspirasi yang banyak, belajar yang banyak, dari mana sumbernya banyak banget kok gitu ya. Kemudian siapa tahu bisa jadi selain hobi bisa juga jadi penghasilan kita ya. Pengoperasian kamera digital memiliki komponen terpenting ya. Di antaranya ada apa? Ada body kamera, kebetulan bapak bawa kamera ya. Ada body kamera, kemudian ada lensa, ada tombol shutter, kemudian di dalamnya ada memory card. Kemudian ada komponen tambahan, tapi kali ini bapak nggak bawa, tapi abisnya ada contohnya. Ada lampu flash, ada pengatur speed, ada pengatur diafragma, ada pengatur ISO, dan pengatur fokus pada lensa. Nah ini bagaimana pengoperasian kamera? Switch tombol geser ke bagian on off-nya ya, ke bagian on, maka dia akan hidupkan kamera. Kemudian pilih untuk pemula ya, kita pilih settingannya auto terlebih dahulu ya. Settingannya seperti ini nah. Kemudian di sini ada tulisan auto ya. Auto sehingganya dia setelah bar auto. Makanya maka kamera digital tidak perlu disetting yang lebih banyak gitu. Karena sekarang kita hanya bisa hanya menggunakan bagaimana menggunakan kamera gitu ya. Terus kemudian kita akan menggunakan tombol-tombolnya. Setelah kita benar, barulah kita akan masuk setting lebih dalam. Ada step supaya lebih jelas. Jadi kita mengulas. Oke ya. Kita dina tentang sedikit pengoperasian kamera digital. Ada yang bisa ngambil kesimpulan? Ya, ya silakan itu. Banyak tombol kamera digital yang di setting yang banyak. Ya, benar banyak gitu ya. Tombol kamera digitalnya. Cuman tadi dengan lihat kamera yang tadi sedikit lebih mudah ya. Nah, tapi sebelum itu kita lanjutkan ke materi perawatan fotografi. Kenapa saya harus dirawat? Ya supaya umurnya lebih panjang gitu ya. Kalaupun kamera sebenarnya kamera itu perawatan itu sudah diatur ya. Artinya ada masa penggunanya gitu ya. Misalnya apakah 5 tahun gitu ya? Apakah 7 tahun gitu. Tapi kalau itu normalnya ketika peralatan itu kita rawat yang tadinya hanya 5 tahun mungkin bisa jadi 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun. Sehingga kita lebih hemat gitu ya. Enggak harus beli di tahun 5, tapi kita harus belinya di tahun 8. Berikutnya gambar bentuk kelompok. Ya, nanti silakan lebih bergeser aja ya, nanti mejanya didekatkan, cuman jangan terlalu dekat. Tapi mampu untuk berdiskusi untuk tiga kelompok ini deh, tiga baris ini 1, 2, 3 dalam satu kelompok ya, kemudian dua baris ini dalam satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini silahkan. Oh iya, aku mau sampaikan.
mengeluarkan hasil diskusi kalian, teman-teman kalian. Doa selesai. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.